Selamat pagi sahabat Lasari. Pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan pemasangan kamera trap karena kita mendapatkan laporan dari para pekerja dan staff juga adanya temuan jejak harimau. Jadi untuk saat sekarang ini kita memasang kamera trap yang diduga tempat lokasi keluarnya harimau tersebut. Harapannya kita bisa memantaunya dengan kamera trap. Pada saat perjalanan tadi kita juga menemukan karyawan TKA, jadi kita juga melakukan sosialisasi agar berhati-hati dalam beraktivitas. Dan juga selama perjalanan menuju AKPS Desa Sari, kita juga menemukan beberapa jejak. Ada jejak tapir, rusa dan juga babi, dan juga ada beberapa kubangan dan juga kaisannya. Nah, untuk saat sekarang ini kita sudah selesai memasang kamera trap. Selanjutnya kita akan menunggu hasilnya 2 minggu ke depan. Terima kasih. Salam Lestari.